Dan semua manusia, saya manusia, tetap manusia. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada macam-macam makhluk. Semua sekali manusia semua. Dan menjadi kewajipan kita sebagai ucap terima kasih kepada Allah ialah baca Quran. Orang yang tak baca Quran macam-macam dia tak sedar dia ni manusia. Bila kita manusia, Quran menjadi apa? Menjadi bahan hidup. Kita manusia misalnya hidup dengan nasi. Lembu kubah dia hidup dengan rumput. Hidup juga tapi hidup makan rumput. Otakar kita hidup juga enjin tapi tak makan nasi, tak makan rumput. Makan petrol. Jam tangan kita di rumah kita jam. Nasi pun tak makan. Petrol pun tak makan. Rumput tak makan. Dia hidup dengan bateri. Manusia sendiri dengan sebab susun daripada roh dan jisim. Jisim dan roh. Lain pada nasi, dia kena makan juga Quran. Campur nasi, campur dengan Quran, barulah orang panggil manusia. Kalau nasi saja kita makan Quran, kita baca, itu bukan manusia. Kita buat manusia itu kita. Hakikat sebenarnya, kita bukan manusia lagi. Kita lebih kurang haiwan biasa. Dia makan rumput, kita makan nasi. Quran, dia menjadi ikhtisas bagi manusia. Dia tak bunuh kot. Sedangkan Allah Ta'ala kata, aku sengaja waktu Quran untukmu, wahai manusia. Khalaqal insan, allamahul bayan. Allamahul Quran, khalaqal insan.